Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto meminta warga melakukan sejumlah pencegahan seperti mengecek tingkat kualitas udara menggunakan aplikasi hingga menggunakan masker saat beraktivitas terutama di luar ruangan sebagai langkah antisipasi polusi udara di ibu kota. Kami juga dari pemerintah juga menghimbau kepada seluruh warga Jakarta untuk mengecek kondisi kualitas udara yang saat ini, yang mungkin tiap harinya bisa dicek melalui berbagai macam aplikasi. Salah satunya adalah Jaki, mungkin teman-teman juga sudah tahu. Kemudian juga ISPUNET milik LHK dan website bmkg.go.id. Jadi memang itu juga bisa dicek kondisi kualitas udara Jakarta pada hari ini seperti apa. Lalu lakukanlah upaya-upaya preventif untuk mencegah atau mengurangi dampak itu bagi individu warga Jakarta, misalnya dengan menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar dan sebagainya, karena memang pencegahan itu harus dilakukan sedini mungkin dan dari diri sendiri, termasuk tadi Pak Dirjen sampaikan dengan menggunakan transportasi publik atau juga dengan menggunakan bahan bakar yang dengan kualitas yang lebih baik.